kakak jadi penyanyi yang dikenali ramai. Tuh bakat dari saya lagi. Pasti mama sama bapak bangga kan dapat anak macam dia. Bukan macam saya nih, tidak bagi hasil apa-apa. Di sini pula kau. Pernah kok kakak cari kau. Mari kakak bawa pergi kau jalan. Adik, kenapa kau ini? Biasanya kalau kakak bawa kau jalan, adik yang paling excited. Hari ini nampak sedih pula. Kenapa? Mesti mama sama bapak bangga kan dapat anak macam kakak. Penyanyi yang terkenal, berbakat dari saya lagi. Kenapa pula? Siapa yang cakap macam tua? Siapa? Yalah. Kakak kan penyanyi yang dikenali ramai. Ada album, ada peminat sendiri. Kalau ada show pun, orang banyak. Saya mau jadi macam kakak. Tapi itulah, tidak bakat. Takut pula jadi malukan sendiri saja. Oke, macam nih. Orang yang berjaya, itu bukan perfect juga tuh. Derang pun pernah berkali-kali buat kesilapan. Oleh karena derang buat kesilapan berkali-kali, derang tahu macam mana memperbaiki. Jadi apa yang kita perlu tuh, karena sabar dan berusaha lah, itu yang sangat penting. Iyalah, baru Adi terpikir. Setiap orang ada dugaan dan masalah masing-masing. Cuma yang berusaha saja, yang mampu dapat apa yang dorang mau. Macam itulah adik kakak. Mari kita pergi makan sekarang. Makan yang sedap-sedap, ah. Macam biasa yang kita makan. Mari, jom. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dia punya lagi, Shirontan. Yeah.